Halo, apa kabar semuanya? What's up everyone? My name is Rizky and welcome back to my channel. Okay, so selamat datang kembali di game. Bukan selamat datang kembali, tapi selamat datang di game PES 2019 Demo Edition. Atau sebutnya beta. Karena gue ngerasa ini kayaknya masih beta, bukan demo lagi deh. Jadi masih beberapa tahap masih butuh dibutuhkan dalam game ini. So anyway, gue akan tunjukkan gameplaynya, oke? So kalian bisa download di PlayStation Store, PlayStation Store, oke? Gue takutnya salah nyebut, oke? So let's go exhibition. Gue udah lama banget gak main PES, PES. Gue biasanya mainnya FIFA, komen bola. So ya. Gua pakai Internazionale. Okay, lawannya Liverpool aja deh ya. Liverpool jago. Okay. Match time set. Okay, so kita enggak bisa ngatur waktunya, hanya bisa 5 menit. Okay, superstar udah. Baiklah. Bukan suatu masalah. Okay, stadium. Janji dong, wey, game new. Gua gak suka grafiknya, jujur. Gua gak suka ngeliat grafiknya. Grafiknya bener-bener, apa ya, kayak terlalu Marvel kalau kita bilang. Terlalu brightnessnya terlalu terang. Terus kontrasnya terlalu aneh. Dan kerasa kayak kartunis, oke. Gua ngerasa kayak main di PS3 kayaknya. Beda banget dengan yang gua main di FIFA gitu. FIFA kayaknya kerasanya, wah, teksturnya, kulit warnanya, pokoknya bener-bener beda banget gitu. Kalau misalnya di PS ini kayak Marvel, mungkin FIFA DC Universe karena lebih gelap gitu. Gue juga nggak tahu ya. Tapi jujur, gue suka dengan tampilan display yang kayak gini. Oke, jujur, menampilkan ini. Tapi not bad, lad, not bad. Oke, gue ngeliat. Tapi kalau dilihat dari lihat. Kayak aneh gitu. So which is gue nggak, kita kan main bola, main game bola, jadi nggak mainin karakter gitu ya. Maksudnya kita main bola, jadi kita mainin gameplaynya. Bagaimana gameplaynya kita lihat. Gue nggak jago-jago banget, gue nggak master-master banget dalam main bola, tapi gue bisa main bola. So mari kita lihat. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Gue udah nyoba sih. Dan gue tahu. Nice. Oke, okay. Beberapa hal memang ada yang aneh dari gamenya. Seperti AI-nya itu kayak completely kayak belum selesai gitu loh. Kayak masih perlu poles-poles-polesan gitu loh. Aneh. Oh. Oke, okay, benar-benar AI-nya masih perlu dipoles. Gua nggak bisa bilang ini udah 100% udah bener sih. Ya, sekitar 50% deh. AI-nya masih acak-acakan. Perlu dibenerin. Semoga aja di full version dibenerin ya. Gua nggak tahu ya kalian. Gua nggak bakal beli PES sebenarnya sih. Gua nggak bakal beli PES 2019 karena gua bakal belinya FIFA. Well, ya, karena gue bakal beli FIFA. Oper coy. Gue kayaknya terlalu, aduh. Iya. Bener, AI-nya terlalu lost banget. Oke. Oke. Well. Oke, oke, oke. Gue nggak tahu ya, pelanggarannya kayak ketat banget. Oke, okay. Mungkin karena 5 menit pasang. Wah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. AI-nya bener-bener. AI ya, karena game bola ini AI itu penting loh. Jujur, kayak hampir semua game memang butuh AI sih. Cuman kalau bola kan lebih AI-nya harus bener-bener, harus bener-bener kayak real gitu, ternyata. Ini gue gak ngerasa kayak real, masih belum. Ya, masih bagusan FIFA gitu. Intelligentnya gitu loh, gue gak terlalu
suka sama intelijennya, jujur. Dari intelijen, kan bener kan? Intelijennya itu kurang. Apalagi pas lagi kita bola, kayak gini keadaan bola, kita mau counter strike susah gitu. Oke, benar. Oke, benar. Gua bilang apa? Enggak real banget. Oke, enggak real. Gua kalah bener. Enggak real. Oke. Gua enggak tahu kenapa gua enggak bisa bilang. Gua jujur, kalian mainin FIFA dulu deh. Mainin FIFA, habis itu main PES. Rasanya aneh gitu. Kayak lu main game bola gitu yang lu biasa main. Aneh banget sumpah tuh. Kagak nendang, kita tekan X kagak nendang, mungkin karena sensitifnya. Gua enggak tahu jelas, jujur. Nanti gua akan coba untuk buatin reviewnya di FIFA 19 demo, oke? Kita buktikan, oke? Sensitif. Ini bener-bener enggak real, oke? Jujur. Dari konsepnya enggak real. Mereka katanya banyak yang gua enggak tahu juga sih. Gua mungkin karena udah terlalu terbiasa dengan main FIFA, mungkin juga. Tapi jujur, enggak enak. Oke, gua honestly gua bilang gua enggak enak mainnya. Well, gua enggak bisa main bola, memang gua enggak bisa main bola. Gua enggak jago-jago banget main bola. Gua lebih suka main game-game genre lain, tetapi gua jujur gua enjoy dengan game bola kalau gua mainnya enak kayak FIFA. FIFA gua enjoy. Jujur. FIFA enjoy banget. Karena memang benar-benar Oke. Real itu ya, real. Well, gua enggak bisa nyebut itu real atau enggak, oke. Ini. Jujur gua. Oke. Gua bakal bikin demonya deh, FIFA deh. Gua takutnya gua aduh Rizky kan. Ya netizen, tahulah netizen. Kadang-kadang omongannya itu sulit di percaya padahal dia enggak main gitu. Enggak ngerasain. Tapi cobain deh, beneran deh. Jangan asal komen, jangan asal dislike. Cobain dulu gamenya, baru kalian bisa komentar apa yang bagus. Karena gue jujur, gue udah mainin banyak game bola, mulai dari FIFA, PES, apalagi yang jadul-jadul dulu, Winning Eleven. Gue tahu semuanya, gue tahu banget gitu. Makanya gue bilang ini gue bisa komentarin gitu, betapa realnya atau enggaknya gitu. Dan gua ini susah banget, sumpah gerakinnya berat banget. Oke, brutal. Oke, gua suka sama game-game brutal gitu, oke. Bentar dulu. Satu hal yang gua enggak suka dari game ini bola, jika ini adalah oke, enggak ada. Tutorial, gua enggak butuh tutorial, sumpah. Oke. Woo! That was good. Oke, benar-benar enggak bisa diatur. AI-nya enggak bisa dikontrol. Oke. Benar-benar dah. Susah. Oke, bagus. Oke. Tuh lihat timing-nya. Tak. Oke, aduh gimana jelasinnya ya, susah gitu. Ada posisinya tek. Dia enggak maju gitu. Ada sekian detik per detik dia berhenti mendadak playernya, aneh jujur. Oke. Gua sekali lagi gua bilang lu mainin dulu deh FIFA. Lu bakal tahu tuh. Tek enggak ada. Oke. Gua mainin di pad sekarang coba. Ini gua ganti. Jujur. Oke. Baiklah. 2-0. Oke. Gua enggak. Oke. Not bad. Oke. Gua akan tunjukin. Permainannya. Here we go.
Sekarang ada gua jadi gua banyak komentar mengenai grafik, mengenai gameplay. Sekarang gua akan coba untuk main gamenya tanpa gua harus komentar. Gua akan coba untuk enjoy. Apakah enjoy? Oke, okay. Dia kan ngoper belakang terus aja tuh, kayak gitu tuh. Gue main PS2 nih. Sumpah. Oke, okay. Gue kayak mainin kayak anak-anak SD baru main bola gitu loh. Kayak, aduh, bener-bener deh. Sumpah. Serangannya nggak ada yang benar. Aduh, benar-benar AI-nya pintar banget. Aduh, gila pegel, sumpah pegel. Aduh. Oh my god, oh my god, gue ngoper ke bawah. Dia yang ngoper ke atas. Oke, okay, gua enggak. Gua ganti kontrol. Oke, okay, gua ganti kontrol dulu coba. Coba, oke. Okay. Oke. Okay. Ini gua ganti kontrol. Kalau memang bener kontrol gua salah, enggak banget, oke. Okay? Jujur, gua stres banget sumpah. Sama yang namanya enggak becus. Wah, bener-bener. Oke. Okay. Bener. Game-nya yang salah. Gua bingung sumpah. Kadang sensitif enggak, kadang sensitif enggak gitu. Oke, gua kalau main bola itu perlu sensitif, bro. Oke. Kalau memang aduh, tombolnya bisa kita tekan gini, kotak. Oke, lama banget responnya. Oke, gua entahlah mau bilang apa. Responnya tuh terlalu lama gitu loh. Oke. 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 Offside, Bung. Buset dah, salah. Salah bener. Oke. Oke, gua berusaha tenang. Oh my god. Oh my god, AI-nya mengganggu sekali. Oh my god. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kayaknya permasalahannya AI-nya deh. Intelligence-nya enggak smart ya, masih goblok. Oke. Okay. Intelligence-nya benar-benar AI-nya tuh enggak intelligent. Gimana sih intelligence-nya kurang? Itu aja deh, ribet banget gua ngomong. Benar-benar. Man, come on man. Jujur, untuk kalau misalnya main game ini untuk masuk ke World Cup atau kalian tahu turnamen-turnamen bola, itu bakal sulit banget sumpah. Jujur. Makanya kebanyakan mereka mainnya pakai FIFA kan. Selain FIFA memang dia ngadain kejuaraan banyak kan daripada PES. Tapi memang penggunaan gamenya tuh memang enakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau misalnya di FIFA, karakter dia di atas itu maju. Ini larinya cepet banget. Seharusnya. Nanti gue perbandingkan beneran. Sama demonya FIFA 19. Oke, okay, oke. Okay. Udah ada ribut aja situ. Ini kayaknya udah terskrip untuk maju mundur, oke, okay, ke situ, oke, okay. Oke, okay, gue nggak banyak bicara deh, gue coba untuk main deh, tapi sulit gitu loh, namanya risky, kalau nggak komentar, oh lah, oke, okay. Menyebalkan, oke. Okay. Oke, okay, benar-benar AI-nya. Oke. Okay. Oke.
Oke, yang namanya overtaking bola kalau udah di depan gawang di FIFA otomatis ditendang lanjut ke atas lambung. Kacau nih game sumpah. Asli kacau. Bagus enggak, jelek iya, asli beneran. Gua enggak bohong, sumpah. Bro main Smackdown aja, bro. Kok? Oke. Ini demonya juga nyebelin juga gitu. Tutorial banyak banget. Udah tau gue pakainya legend gitu. Superstar ya kan levelnya. Masih aja pakai tutorial. Emang gue gak pernah main game apa gitu kasih tutorial. Oke, bolanya ngelambungnya udah kayak di film Kapten Tsubasa. Bola ditendang ke atas, timbulnya besok depan. Oke. Gue banyak kritikan di sini sama game ini, sumpah. Oke. Mereka nggak ngasih konsep asli game yang menyenangkan. Oke, bangunnya besok aja, Bung. Oke. Bener-bener FIFA harusnya lebih bagus. FIFA dapatnya pasti lebih bagus ini, jujur gue yakin. Oke. God damn it. Oke. God damn it. Oke, itu adalah first impression dari gua mengenai game PES 2019 demonya, atau gua bisa bilang betanya. Jadi ini masih first impression. Gua belum nikmatin gameplaynya. Gua akan coba nikmatin sama bareng teman-teman gua, dan mungkin gua akan coba untuk nikmatin gamenya. Karena waktunya 5 menit gitu, masih lama, cepet banget, dan coba gua otak-atik gitu supaya kontrolnya bener-bener lancar gimana gitu. Kayaknya kontrolnya kayak kaku banget gitu, kayak ini banget. Oke. Okay. So, ya itu aja first impression gue dari gue. Jujur gue apa KPO? Enggak deh. Gue enggak akan beli. Jujur gue enggak akan beli. Apakah gue akan beli? Enggak. Enggak, gue gak akan beli. Enggak, bodoh, gue gak mau beli. Enggak. Silakan subscribe channel gue dan berikan komentar kalian. Enggak, gue gak akan beli.